Pesawat jet tempur selalu terlihat keren dan luar biasa karena memiliki senjata dan peralatan canggih untuk melakukan tugas atau misi berbahaya. Di video ini, kita akan melihat beberapa jet tempur di dunia dengan fitur dan senjata canggih untuk menaklukkan musuh. Seperti apakah jet tempur tersebut? Berikut ini 5 jet tempur paling berbahaya di dunia. F-22 Raptor Jet. Raptor F-22 adalah jet tempur paling unggul di Angkatan Udara Amerika Serikat karena memiliki kemampuan jelajah super dan memiliki daya dorong vektor yang cukup mengesankan. Ketika pertama kali memasuki pasar pada awal tahun 2000-an, dia menjadi salah satu jet tempur paling canggih di dunia yang memiliki sensor radar dan teknologi tautan data terbaik. Tetapi semakin meningkatnya teknologi, Raptor menjadi tertinggal dari jet tempur baru yang memiliki teknologi isyarat rudal yang dapat mengunci pesawat atau jet lain. Keterbatasan Raptor ini dikarenakan fungsinya sebagai jet siluman yang tidak bisa terlalu banyak ditambahkan sensor dan teknologi baru tanpa mengurangi ketersembunyiannya. Meskipun begitu, jet ini mampu menembakkan rudal udara ke udara dan kemampuan perang jaringan yang jauh lebih baik. Chengdu J-20. Banyak orang yang kagum ketika melihat jet Chengdu J-20 pertama kalinya pada pertunjukan udara bulan Juni 2018 oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Jet ini bermanuver manis dan melakukan gerakan akrobat yang menarik perhatian orang. Selain itu, kelengkapan senjatanya memiliki 4 rudal PL-15 baru dan 2 rudal PL-10. Fiturnya yang mengesankan membuatnya ini jadi salah satu jet tempur terbaik yang dilengkapi radar pindai elektronik dengan jangkauan 300 km dan perkiraan jangkauan rudal sekitar 20 hingga 22 km. Jika dibandingkan dengan rudal jarak pendek lainnya, mungkin salah satu kelebihan paling menonjol dari Chengdu J-20 adalah mesinnya menggunakan turbofan WS-15 dorongan tinggi. Jet ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2018, unit tempur J-20 pertama mulai dibentuk. MiG-31 Foxhawk. MiG-31 Foxhawk digolongkan sebagai salah satu jet inceptor pertahanan udara Rusia yang paling mumpuni. Ini adalah pesawat tempur Soviet pertama dengan kemampuan menembak jatuh dan melihat ke bawah. Dia juga memiliki kemampuan target yang sangat akurat dan yang membuat jet ini berhasil karena memiliki antena radar paling kuat di dunia sampai saat ini. Sejak tahun 1987, sebanyak 150 unit jet ini telah diluncurkan oleh Uni Soviet untuk melakukan tugas pertahanan udara. Jangkauan rudal udara ke udaranya dapat melibatkan 4 target sekaligus. Pesawat ini juga terlihat keren dengan sayap yang dipasang tinggi dengan ujung persegi bersama 4 tiang di bawah sayap dan 2 mesin turbofan duduk di badan pesawat serta sirip ekor yang meruncing melengkapi tampilannya. JF-17 Thunder. JF-17 Thunder atau dikenal juga sebagai Naga Ganas adalah jet tempur multiperan bermesin tunggal yang dikembangkan oleh perusahaan pesawat Chengdu China dan Komplek Aeronautika Pakistan. Biaya $500 juta untuk mengembangkan pesawat ini menjadi terjangkau oleh kedua negara. Mereka melakukan pekerjaan yang cukup hebat karena mampu membawa lebih dari 9.500 pon senjata udara ke udara dan persenjataan udara ke darat.
Aircraft ini juga dilengkapi dengan meriam laras kembar di bawah asupan udara di sisi pod dan ruang di bawah sayap untuk rak ejektor senjata terarah seperti amunisi anti-runway, pod roket, dan bom gravitasi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2011, telah terjadi beberapa kecelakaan yang melibatkan JF-17 dan itulah yang membuatnya sebagai jet tempur paling berbahaya. SAAB JAS 39 Gripen. SAAB JAS 39 Gripen juga termasuk salah satu jet tempur paling keren di dunia karena estetikanya yang menakjubkan. SAAB adalah sebuah perusahaan dirgantara Swedia yang memproduksi jet tempur multiperan bermesin tunggal. SAAB datang dengan konsep JAS 39 pada tahun 1979 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Swedia pada tahun 1996. Seiring berjalannya waktu, peningkatan dilakukan dengan menambah fitur baru yang lebih canggih. Sejak 2003 hingga 2020, setidaknya ada 271 model Gripen yang tersedia. Dan bagian terpenting dari jet tempur ini adalah peralatan yang siap untuk melawan kemungkinan invasi, sehingga jet dibuat untuk dapat dilengkapi berbagai senjata. Pesawat ini juga dilengkapi dengan meriam tunggal termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat serta bom berpemandu laser. Demikianlah 5 jet tempur paling berbahaya di dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.